Ini berapa, Bu? 7.000. Dompet. Dompet siapa kamu tuh? Banyak banget dong. Coba ada alamatnya enggak? Ini enggak. Wow. Siapa ya? Ini tuh orang yang tadi bukan sih? Yang beli tuh. Oh. Iya kayaknya. Coba kita datangin ke alamatnya aja. Ada kan? Ada. Ya udah ke sana aja langsung. Kita pasti dapat hadiah. Kamu tuh ngomong apa sih? Udah ini cari alamatnya. Ini deh kayaknya. Tuh, bener, iya bener ini. Tuh kan Far, rumahnya gede banget. Gak boleh gitu kamu dulu. Iya, ada mobilnya. Udah, ayo langsung masuk aja. Assalamualaikum. Tadi dompetnya jatuh di toko. Oh, pantesan saya tadi nyari ibu kemana kira-kira. Makasih. Udah ada orangnya, kasih. Oh. Ya, makasih ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah. Saya makasih banget nih udah di anterin ke sini ya. Sekali lagi makasih banget. Sama-sama. Udah yuk pulang. Hah? Pulang? Iya. Tunggu apa lagi dulu? Pasti om itu lagi ngambil hadiah buat kita. Udah, jangan ngarep kayak gitu. Udah pulang aja yuk. Udah tunggu aja dulu. Udah pulang. Loh, pada kemana? Ya udahlah. Kayaknya ada deh. Ada di dalam. Mana panggilin? Kak, ada orang ini. Iya, bentar. Oh, ada apa, Mas? Ini buat kamu. Udah enggak usah. Udah enggak apa-apa ini. Makasih. Rizka kamu tuh enggak boleh. Iya, makasih. Udah, makasih ya, Mas. Ya udah. Makasih ya. Ya, makasih ya. Fa, ayo kita buka. Kamu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menolong saya. Untuk yang membaca ini, contohlah teman kamu. Kalau mau menolong, jangan mengharapkan imbalan. Maksudnya apa ya? Apa emang kok cuma gini? Bener tau Rizka, kita itu kalau menolong seseorang jangan mengharapkan imbalan. Gak baik tau. Betul. Hah? Orang itu belum pulang? Tau. Kesana yuk. Bener kan teman kamu. Kalau mau menolong, jangan kita mengharapkan imbalan dari siapapun. Biar nanti Tuhan yang membalas semuanya. Ingat ya, hari ini buat pelajaran buat kalian semua, khususnya buat adik kamu yang kecil ya. Ingat lagi pelajarannya hari ini, itu jika menolong kita harus ikhlas.
ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan dan mengharapkan balasan hadiah dari siapapun. Buat kalian bertiga lagi. Jadi buat kalian yang tambah semangat. Makasih banyak ya Mas. Baiknya, makasih. Ya, hadiah buat kalian semua. Ya. Oh, makasih Mas. Buat makasih. Ini juga adik kamu yang kecil. Ya deh ya. Semuanya. Saya pulang dulu. Ya, makasih banyak ya Mas. Salam. Sampun kreatif, film pendek inspiratif.